Pratamaran menyempatkan diri untuk video call sama Umi selama ada di London, menanyakan kabar sang Umi dan sang istri tercinta. Apalagi kabar belakangan mencuat di terpa isu miring yang diduga dia dituding berselingkuh dan melupakan arahan, dan masih banyak lagi. Anjaya Sasa terus menjadi perhatian publik setelah menikah dengan bek sayap timnas Indonesia Pratamaran. Terbaru dia dituding selingkuh karena terlihat melupakan sang suami. Komentar negatif itu didapatkan Anjaya Sasa dari beberapa warganet. Meski dirundung tudingan liar, putri dari politikus Andre Rosiade itu meresponnya dengan santai. Warganet tersebut menuding Anjaya suka menghabiskan waktu dengan lelaki lain saat suaminya Aran tidak menemaninya selama liburan di London. Menanggapi komentar negatif itu, Anjaya dan Umi dengan santai menyampaikan rahasia yang tak banyak diketahui publik. Anjaya mengaku ia jarang mandi selama liburan di London karena dingin. Dia menyampaikan fakta tersebut lewat unggahan Instagram story. Anjaya Salsa belum bisa berlibur dengan Arhan lantaran sang suami masih menjalani tugas negara bersama timnas Indonesia. Selepas rampungnya J-Tulik 2023, Arhan yang sudah dipastikan meninggalkan Tokyo Verde tengah berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Arhan dan kawan-kawan mendapatkan gemblengan pelatih Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal bagi timnas Indonesia.